sini lihat mau kerja nggak sih? Niat banget Bu, niat makanya saya buru-buru tuh sampai kotor. Udah deh, nggak usah banyak alasan. Kamu itu udah ke 10 kalinya masuk kerja tidak disiplin. Iya, udah bajunya kotor kayak gitu, muka juga kotor, masuk nggak disiplin. Gimana sih kamu? Iya Bu, saya minta maaf. Ini terakhir kalian, nggak bakalan kejadian lagi beneran. Ini Bu, nggak bisa ya. Mulai saat ini kamu saya pecat. Sudah tidak ada alasan lagi. Bu, kasih satu kesempatan lagi lah Bu. Satu lagi, bener janji nggak bakal kejadian lagi Bu. Tidak bisa. Bakalan. Bu, tidak kasih kesempatan lagi sama kamu. Bu, saya butuh banget Bu kerjaannya Bu. Ayo, kerja yang benar ya. Gak boleh kamu buat ginian, gak ada suat ginian. Gak, ini nih halal nih. Di sana gak ada suat ginian sama sekali. Jangan dong, pak. Ini yang gina, Jangan dong, ini amel. Aduh, ini usaha gue. Awas, jalan. Mas, jangan dong, mas. Gak bisa. Balikin dong. Barang-barangnya. Kakinya itu. Mas, bay. Gak bisa. Mas. Kehilan, jangan gitu-gitu amat deh. Hidup sekali tahu. Lu denger ya, masih banyak jalan menuju Roma. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya, tapi gue tuh apes melulu, bener-bener apes melulu. Apa gue masih mandi kembang kali ya? Gak perlu, apaan sih? Ih, apaan sih lu percaya kayak gitu-gituan? Apa lu mau kerja sama gue? Aduh, gue kerja sama lu mau kerja apaan, ha? Kerjaan lu cuma baca buku, bikin puisi. Nih, apaan, main gitar? Ya, terus gue mau ngapain? Gila, lu ikut gue lah, lu bagi-bagi uang, semuanya uangnya buat lu. Enggak, deh, tetep aja itu gak bakal cukup buat makan sama ini, sama itu. Mendingan kalau mau bantuin gue ini deh, rayuin babe lu. Bilangin, gue jangan ditagih dulu kontrakannya ya, belum ada duit. Iya, gimana ya? Bulan depan aja bilangin, bulan depan tunggu gue ada kerjaan dan duit, tinggal ya. Gue coba ya? Iya, aku takut sama yang ngomong babe lu. Gue aja nggak takut sama. Ya, gue coba, bulan gue coba. Apa sih yang nggak buat lu? Kan, ya udah nyanyi kalau gitu sekarang buat gue hibur dikit. Mau denger gue nyanyi? Aku jatuh cinta. Sisa pulsa Anda tidak cukup untuk melakukan panggilan. Ya ampun, sedih amat sih nasibnya. Assalamualaikum, Mama. Ayi, kamu kapan pulang? Mama sudah kangen sama kamu. Belum bisa pulang, atuh, Ma. Biasa. Kerjaan lagi, ha? Tahun lalu, teh, kamu sudah tidak pulang. Masa tahu ini tidak pulang juga? Kamu tuh mau jadi Bu Thoyyib, tidak pulang-pulang. Ih, si Mama, teh, ada-ada aja. Ntar juga kalau saatnya tepat, bulan ke pulang. Iya, waktunya tepat, teh, kapan? Bulan, Mama itu sudah menyiapkan calon buat kamu. Mama, calon dui. Kalau jodoh mau ketemu sendiri atuh Ma, jangan dipaksa Pak. Halo? Ma? Ya? Mati baterai. Kok putus? Mama teh kawin lagi. Kerjaannya belum beres. Saya tuh bisa kerja hari apa aja, jam berapapun, anytime loh. Fani yakin nih. Sorry. Di sini hanya khusus menerima waiters perempuan. Perempuan? Saya tahu. Tapi kamu kurang. Maksud saya kurang feminim. Ya ampun Pak, kalau tampilan doang juga saya bisa rubah, bisa pakai rok, terus pakai apa? Merah hitam, terus gitu Pak. Saya sibuk ya lagi kerja. Aduh Pak, masa sih nggak butuh tuh orang lagi itu?
sih? Eh, pulang jauh-jauh dari dia deh. Ya ampun, hapus banget sih gue. Bulan puasa pula. Mau cari kerjaan apa lagi coba? Maaf ya, Mas ya. Cepat! Ayo, bawa oleh lu. Balik gini ya? Udah, gak apa-apa, Mbak. Yang penting dompet saya aman. Punya kamu ya? Iya. Ah, nih. Hati-hati. Ini tuh sering ada copet kayak gitu loh. Makasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Eh, buat apaan? Tanda terima kasih. Eh, gak usah, gak apa-apa. Tulus, lagian gak ada kerjaan juga. Iseng deh. Saya juga tulus kok. Alhamdulillah, kepegang tangannya. Iya, makasih ya. Makasih banyak. Yaudah, hati-hati ntar ya. Tunggu, Mbak. Kayak saya kenal kamu deh. Ah, canda. Mana mungkin cowok ganteng kayak kamu kenal orang kayak aku. Yaudah, hati-hati ya. Dah. Dah. Beneran, tapi... Bapak manggil Bulan, yang ini. Kirain Bulan yang lain, soalnya ngeliatnya kesana tadi. Hai, Be. Astagfirullah. Waalaikumsalam. Eh, udah ngeledek gue dah. Jangan ngeledek. Jangan belaga pilot. Duit kontrakan, Mak. Oh iya, Be. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Bulan tuh kesini mau ngasih uang tadi. Cuma segini dulu sih, Be. Masih kurang. Maaf ya, Be. Ini berapa nih? Dikit deh, tapi nanti di sebaran beneran lunas kok, Be. Bener deh. Terus sekarang jangan diusir dong, Be. Di bulan puasa lu tega sih. Lu dipecat lagi? Iya. Terus lu sekarang lagi nyari kerja? Iya sih, cuma... Gak tau, gak ada yang mau nerima. Kenapa ya, Be? Jangan banget sih lu. Eh, udah gini aja dah. Besok. Ini sih etalase gitu. Etalase didorong. Dorong, kayak gerobak. Maksud lu gue? Bisnismen harus turun-turun gerobak gitu. Daripada bisnismen gak ada kerjaan, lu pikirin aja. Kelamaan mikir lu. Dol! Assalamualaikum. Lu lagi. Ini lu lagi. Apa sih lu masih kangen sama gue ya? Hah? Masih mau ngerecokin gue lagi kesini? Ampun deh. Bilang kangen sama lu. Enak aja. Ini rumah cang gue. Lu yang ngapain di sini lu? Gue mau jualan. Permisi ya. Enak aja lu bilang jualan apaan? Gue yang jualan. Lu jangan rezeki orang lu, ya. Parah fitnahnya. Dengar ya. Keluar sendiri dari mulut Babe Iman kalau gue suruh dagangin tajil pakai gerobaknya. Ya, jangan sembarangan ngomong. Gue yang disuruh sama Bedul buat jualan, tau enggak lu? Bedul dengerin demi gue mau jualan. Enak aja lu. Enak aja gue. Stop! Jangan pada ribut! Stop! Siapa? Lu berdua stop! Mau ngomong siapa gua? Tuh, stop Jang nih, mulai duluan nih. Ini Jang dulu, dorong Jang. Diam. Berhubung gua ada janji duluan nih sama si Bulan, biar Bulan yang dagang duluan. Dah Jang, ayo dijanjiin sama si Bedul buat jualan. Bodo amat. Ya. Lu juga jualan, jualan lu jualan. Eh, gimana sih, Be? Bulan jualan dia jualan, gerobaknya cuma satu. Aduh, gue jadi ribet dah nih. Eh, gimana tuh? Gini, Cang, ayo aja jualan. Ayo jamin nih, penghasilan tajil bakal meningkat drastis. Ayo ikut sales nomor satu. Terima dia nih. Elah, bangga amat. Tapi jadi sales, modal jualan dong. Ya, lihat isinya apaan. Apa? Tajil, perlu dibuat. Gak bisa terjadi begitu aja, lu kira sulap. Sorry ya, gue bikin tajil paling enak sekampung gue. Bisa tanya satu kampung gak percaya, ya? Lagu banget nih orang yang nantangin lu. Mau adu-adu sama gue? Iya, ayo, siapa takut. Kalau lu punya anak-anak, udah gue tarik tau gak lu? Otok. Berani gak lu gak adu-adu nih? Takutnya gue, ayo, siapa takut?
bakalan menjadi penjual takjil tetap. Ya, Cali. Bener tuh. Namanya bijaksana, Cali. Agak nabrak-nabrak. Udah, lu denger dulu. Itu kayaknya udah paling adil deh. Ini udah paling suruh, lu denger dulu. Tajil. Tajil. Mbak, tajilnya buat lepas dahaga. Minta waktu sebentar boleh nggak? Tajil, lepas dahaga. Tajil. Buat buka pelepas dahaga. Tajilnya. Tajil. Beli satu, gratis satu. Hei, lu apa-apaan sih lu? Lu nggak salah, lu yang bener aja beli satu, dapat satu. Ini. Udah, lu tenang aja. Ini namanya strategi marketing. Oh, tenang lo. Udah, lu pulang aja deh. Enak aja lu. Gua tuh kesini udah suruh babe, suruh ngejagain lu jualan. Jangan sampai berantem kalau ketemu sama Bulan. Lu gua balik, susahnya lu. Ya udah, suruh lu. Tajil, lepas dahaga. Berbuka sama yang manis-manis. Tajil. Beli satu, gratis satu. Aduh. Belet lagi gue. Gua ke toilet deh, bentar. Gua juga kali. Dan tadi lu gua kebelet. Kebutan lu. Serius. Tangan apa sih ya? Iya lah, kamu ngapain? Yaudah. Terus gerobak yang jadinya siapa? Gak ngapa-ngapa juga lu, bentar dong pipis ini kan. Santan, kolak, ubi. Kok gak ada masukin cabai ya? Ya, katanya lo sales nomor satu. Kenapa semua jadi begini? Bukan untung yang gue dapet. Malah komplain dari orang-orang. Rik, emangnya takjil gue itu lo kasih apa, Rik? Ayo di sini, Cang. Ya, Rik. Jawab. Gak tahu, Cang, beneran. Emang lo kemana aja sampai gak tahu? Gak kemana-mana juga, Be. Ditinggalin 2 menit doang, pipis. Diam. Yang gua tanya tuh Ari, itu diam aja. Cang, ayo di sini, Cang. Iya, gua paham. Lu jawab lah, udah jawab. Iya, Cang, beneran kayak gitu. Cang, ayo janji deh kagak gitu lagi, kagak ngulangin. Cang, ini bulan puasa, Cang. Bulan penuh rahmat, Cang. Iya, lo maafin. Kesempatan lagi, Cang. Iya, mumpung Ramadan, gua kan jadi dapat pahala. Itu dia tuh. Iya, iya. Tapi lo ingat, kagak ada lagi cerita itu, kalau lo tinggalin. Gua kepret lo. Iya, Cang, kagak lagi kayak gitu, janji. Janji deh. Cang, ini Cang. Ayo. Hari ini dapat ini, Cang. Apaan beginian? Ini hari ini dapat kan? Ya apaan? Bayaran. Iya. Yeah. Kagak. Pipis maksud lu kali. Kagak ada lah ya. Dengar ya, kalau mau pipis lu pipis.
Aduh. Ella, gitu aja ngambek. Makan gratis sampai ditolak. Udah, Derry. Semua itu udah pada waktunya, kali. Jadi lu marah. Jadi ngambek dong. Jelas gua ngambek sama lo. Lu pikir gua nggak tahu apa kemarin lu bantuin si Bulan? Ini, lu ngikutin gua? Lu ngapain sih? Gua tuh cuma dikit bantuin dia, kasihan doang. Terus aja lu kasihan sama dia, mentang-mentang lu suka. Ya, lagian juga Bulan nggak mungkin jadian sama gua kali. Duduk punya pacar, nih. Bulan punya pacar? Iya. Ada pacar siapa? Nggak tahu. Tapi kayaknya bisnismen gitu deh. Terus tampangnya juga lebih ganteng dari gua. Gua kalah segala-galanya. Nggak mungkin. Pacarnya Bulan, bisnismen. Nggak mungkin. Ini, cinta buta kali. Rik, kok lu nggak percayaan sih? Nah, cepetan. Alhamdulillah, makasih. Tapi mau apa? Kolak. Kolak juga. Masih rame, Om. Ya. Tunggu sepi, tunggu sepi, tunggu sepi. Makasih ya, Mbak ya. Balik lagi ya besok. Kosong, kosong. Tidak, Mbak. Ih, sabar. Wah, copet lagi. Mau kemana? Hah? Mau kemana lo? Sengaja, soalnya. Ngapain di sini? Iya, abis aku khawatir kamu main pergi aja. Oh. Tadi aku nanya sama orang sekitar, mereka nunjuk rumah kontrakan ini rumah kontrakan babe ya? Iya. Ternyata kamu populer juga ya di sini? Enggak, biasa aja, apaan sih? Enggak heran sih, kamu gampang populer. Dulu kan juga gitu. Dulu? Iya, aku baru sadar waktu aku ngeliat gelang kamu. Gelang? Itu gelang kamu yang sering kamu pakai waktu kecil kan? Aduh, masih kepikiran deh gelang, sebel banget sih. Kok kamu tahu itu gelang aku dari kecil? Kamu benar-benar lupa siapa aku ya? Hah? Aku Kiko dari Ciamis. Rumah aku sebelah rumah kamu. Ah ngam. Tuh, Kiko. Duduk. Ya ampun. Sumpah? Iya. Kiko yang sendirinya kok, masa sih? Nggak mungkin. Nggak mungkin, duduk. Nggak mungkin. Ah, jangan bohong deh. Iya sih, aku agak berubah. Agak banget. Perasaan dulu kamu tuh kurus banget gitu, krempeng sampai tulang-tulangnya keluar, terus gosong kan. Aduh, aku ingat banget kamu jerawatan, tangan korengan semua. Sekian dulu rambutnya nggak gini deh, keriting-keriting kayak nggak pernah disisir gitu. Gimana ya kan? Sekarang bisa ganteng gini. Gitu ya? Tapi aku nggak habis pikir kok kamu bisa jualan gerobakan gitu. Padahal kan kalau kamu pulang ke kampung, kamu nggak perlu kerja, apalagi keluarga kamu itu. Aduh, mau sampai kapan sih ngandelin harta keluarga? Iya juga sih. Oh iya, tadi makasih banyak ya. Sama-sama. Anggap aja kita impas. Iya, bisa gitu ya. Oh iya, mau minum apa? Apa aja boleh. Teh ya? Boleh, boleh. Ntar ya. Ya. Dulu. Tunggu sih, lu yang nyuruh gua. Wah, lu kan suruh serempet doang. Ngapain lu tabrak-tabrakin gerobak? Lu kan gua udah bilang gua gak yakin. Lu udah pecah gini gimana dong ini?
yang ngambilnya, pantesan. Asal lo ngomong ya, ini baru gue balikin. Oh ya, terus gue mesti percaya sama lo? Ya gak percaya sama gue, percaya sama Tuhan. Eh, jadi gue yang balikin. Apaan sih lo? Eh, gue gak yakin lo bakal beneran balikin. Balikin ya, balikin. Eh, gue ingetin sama lo ya, lo masa ngambil dia lagi deh. Balikin. Apaan sih? Lu ngapain kesini, ha? Enggak itu ini. Oh iya, aku lupa. Tadinya aku mau balikin ini. Oh, gak lama aku. Kamu ketemu? Ya ampun, makasih. Aduh, akhirnya. Gak sengaja. Waduh, lo ikutan kan? Iya. Udah bener nih? Hah? Bakal lancar lagi ya? Tes aja lo gigit. Ngelendek. Beneran nih bakal lancar lagi apa enggak? Ya kagak lah. Baikin. Udah ya, selesai tugas gue ya. Cabut dong. Mau kemana? Hah? Waduh. Bedul boleh cabut. Lo mau kemana? Ya gue ngapain lagi? Tugas gue udah selesai. Ya belum. Perjanjian lo harus jadi asisten dagang tajil gue. Ya nggak, Dul? Lu saksi? Gak, gue ikutan. Gue mau pelapan. Sejak lo ngancurin gelobak gue. Lo pikir gue bawa gini kenapa? Tanya dong. Kenapa? Biar kalau lo jadi asisten gue nggak malu-maluin. Muka lo makin ditutup, makin enak dilihatan dikit. Gak perlu, makasih ya. Pake. Yaudah. Gue telepon Mbak Iman dulu ya bentar ya. Halo, Be. Gelobaknya dihancurin. Iya. Udah. Woi. Lemes lo. Bodoh amat. Jalan. Tajil. Manis lo, kayak jual. Tapi gak anyep asistennya. Kucing dong, enak banget, swear. Gue bikin tajil, gak ada yang mau nih. Eh, Mbak. Halo, Mbak, saya mau beli tajilnya dong, Mbak. Berapa? Saya 5 ya. 5, 25 ribu. Siapin ya uangnya, bentar ya. 5 sama 2, segera. Bentar ya, Mbak. Tuh kan, kalau yang jual manis kayak gue tuh laku. Apa tuh masih ada di temen-temen gitu, Mbak? 5 ya tadi, 2. Itu, pas ya. Makasih, besok datang lagi di sini ya. Oke. Sabunnya mana? Bro? Gelas abis. Gelas plastik, ya sampai lo pergi cabut beli gelas deh. Buat, biasa aja bisa gak sih besok semua gini? Wah, jangan beda kulit. Bentar. Duitnya belum. Gimana sih, kayak punya duit aja sih. Jangan lama-lama ya. Makasih loh. Tajil, buat yang buka, tajil. Lepas dagang yang manis. Hei, ngapain sih siang-siang begini udah ngetem, ha? Gak bisa milih waktu yang lebih baik apa? Ini namanya tau gak apa? Apa? Luaskan jaringan. Lu ngerti apa-apa deh soal strategi marketing. Wah, ngeremehin. Lu kalau gak suka, udah mending. Pulang. Gue di sini tuh ngepastiin, takutnya lu curang ya. Kan nambah-nambahin duit hasil dagangan lo segala macam biar menang. Nih aja lihat nih. Topi Michael Jackson-nya dipakai, tips gue dipakai, nggak apa-apa, gue nggak takut, jalanin aja strategi lo, tapi gue liatin. Hebat lu, Lan.
hebat bener dah. Penjualan lo tuh lo sampe dapet 2,5 jeki. Dul, si Ari dapet berapa, Dul? Ini kayak pin yang dibelah dulu, Be. Lo ngomong orang tua, jadi ngomong yang bener berapa dapetnya? Ini sama penjualannya, 2,5 juta juga. Alhamdulillah. Lo denger ya, ini penghasilan paling gede selama tahun ini. Kalau begini caranya nih, abis lebaran kita bisa buka warung. Cang, langsung aja nih poinnya, Cang. Iya. Ini siapa nih yang jadi penjual aja tetap ini, Cang? Bulan, kan? Iya, siapa, lu. Kok jadi gua sih, Be? Gimana caranya? Bedol, bukan lu. Nih, dia nih berdua nih, tuh. Lu berdua jualannya bareng. Babi bikinin gerobak satu lagi. Jadi jualannya bisa kompak dah. Betul aja. Iya. Dia bikinin gerobak satu lagi. Iya, bisa. Serius aja. Alhamdulillah lu berdua dagang dah. Alhamdulillah. Lu denger ya. Kalau begini caranya nih, Babi bisa umroh ke Mekah. Alhamdulillah. Ini 15, ini 10. Iya, iya. Makasih, makasih. Ya. Makasih, besok balik lagi ya. Wow, sekarang barengan nih jualannya. Jual gerobak ya. Iya, modalnya nambah. Mama, mau berapa? Dua. Tapi ya, makanya beli-beli terus ya. Besok-besok balik lagi ya, Mbak ya. Iya. Iya, makasih. Enak, Bang. Gorengnya, Bang. Goceng. Iya. Iya, Bang. Ya. Makasih ya. Bang, kenapa lo? Sakit? Kelayangan. Udah istirahat dulu deh, kalau nggak buka. Ah, nanggung, ntar lagi ke maghrib. lama banget sih, nggak kesini sibuk ya? Nggak juga sih, cuma lagi meeting ini itu doang. Kosinan nggak? Enak loh. Boleh, boleh. Oh iya, tapi aku lagi nggak ada uang cash, aku belum ambil uang. Nggak apa-apa, santai aja bayar ntar. Beneran nih, nggak apa-apa, aku jadi nggak enak. Nggak enak, jangan diambil, Bokis. Lu ngomong apaan? Jadi gue bilang, jadi orang jangan belaga jadi esmon kalau maunya gratisan. Lo ngatain gue? Enggak, dosa dong kalau lo ngatain. Kenyataannya kayak gitu kan? Hei, kenapa sih? Nah, agak nih si Bokis. Kenapa lagi lagi cerita sih? Deh. Ribut lo berdua. Tri, gantian deh. Mendingan lo istirahat dulu, ntar kita gantian sholatnya ya. Ya, gue sholat deh. Udah, ya. Daripada ngeliatin hilang gue. Ya udah dong. Kenapa sih itu cowok? Kayaknya bermasalah sama aku. Jangan dipikirin, ntar batal gara-gara emosi lagi nih. Mendingan ntar makan asinan, pasti enak. Serius nih, makasih loh. Besok aku ganti, aku kesini lagi. Santai aja, kamu masih kaku aja sih. Sakit badan lo. Ah, darah doang lagi nih, mau penting lo kata ya sama gue. Tuh kan tuh. Masih naon lo? Mau sama maksa deh? Ya enggak. Habis dulu. Lu cari masalah sama gua. Lu cari masalah. Ayo sini. Pusingnya teriak-teriak bisa enggak sih udah? Salah paham ya. Titip ya gerobak. Yuk kita pergi aja. Tapi enggak apa-apa udah. Kamu enggak usahlah kerja sama dia. Kasar kayak gitu aku enggak suka. Kan salah paham udah dibahas. Lagian aku juga enggak mungkin berhenti kerja jadi penjual takjil. Kenapa? Aku tahu banget kamu. Kamu bisa lebih baik dari cuma sekedar jualan pakai gerobak. Kamu sadar gak sih? Kamu tuh gak pantas kayak gini. Aku tahu keluarga kamu. Dan kalau sampai ibu kamu tahu, ibu kamu bakal sedih. Ya, kalau aku sih yang penting kerjanya halal. Yang penting kan mandiri, ya gak sih? Oke, terserah kamu. Aku hargai itu. Tapi kan kamu bisa cari kerjaan lain. Ya, aku gak suka aja kalau tiap hari kamu berhubungan sama cowok itu. Kamu tuh ngomong gampang. Nyari kerjaan tuh gak gampang. Susah banget. Aku tuh udah muter-muter kemanapun. Ya udah mentok-mentok kayak ini. Lagian aku udah janji sama Babi Iman kan gak enak. Nah, gini aja. Kalau kamu mau,
aku bisa bantu kamu kerja. Kebetulan teman aku punya restoran dan dia butuh seorang manajer. Gimana? Manajer? Eh? Aku nggak pernah loh jadi manajer sebelumnya. Tenang aja, yang penting kamu niatnya. Ntar aku bantu. Iya, boleh. Boleh, boleh banget. Gitu dong. Manajer. Kirim dikit dong matarinya. Dan sekarang lah tiba waktunya. Gue punya puisi paling bagus, paling indah. Malam ini harus gue bacain tentang kebersamaan kita bertiga malam ini. Jangan dong. Tunggu di rumah, kenapa sih rame orang-orang mau mulai, nah? Nggak bisa, harus sekarang. Bintang Timu! Saya hati. Kan pada ngeliatin. Pada suka tuh, dengerin gue lanjutin. Akankah engkau singgah di hati selamanya? Merasakan. Lumayan jauh kayaknya, kenal ya. Cinta. Dia masih terus lanjut. Bintang Timu. Gue mau menggunakan kesempatan ini untuk minta maaf sama lo ya. Suka bengis, nganiaya. Sengaja ataupun tidak disengaja. Yalah. Lembaran, kartu baru, tekan yang gue kering. Dimaafin ya. Iya, sama-sama ya. Iya, deh. Sukses. Sama-sama lo ya. Ini udah menuju ending dia. Kamu udah menurut gue sih, Rik! Sorry, Rana! Dan gue akan cerita semua. Aku tak mau bicara sebelum kau cerita semua. Nita. Bulan. Jadi ini orangnya? Iya, memang sih dia belum pernah jadi manajer, tapi aku yakin dia bisa belajar. Dia anaknya pintar kok. Biasa aja sih, tapi mau belajar kok. Kalau mau kerja di sini, kamu harus belajar ya. Tata berbicara yang baik, cara berpakaian yang baik. Ya pokoknya nggak kayak gini, kayak preman. Maksudnya kan mau ganti, ada seagamnya kan? Yaudahlah, cepet deh kamu ganti baju. Abis itu kerja. Ngapain kamu diem-diem di sini doang? Oke. Nanti malam kita jadi jalan kan? Jadi dong. Iya. Tapi mobil aku masih di bengkel. Nggak apa-apa deh. Nanti aku aja yang jemput, gampang. Senyum apa jualan? Bang. Yalah, gila. Yalah. Siapa? Aduh. Yakin istirahat di sini. Widi. Enak banget loh. Kalian lagi ngapain ya? Oh. Menurut gua, pasti sebulan lagi ketawa-ketawa sama pacar. Iya kan dia? Tapi dia ingat kita gak sih? Masih ini bang ya? Dul. Hah? Balik lagi? Kok balik sih? Sepi dari tadi. Eh, sebanyak itu ntar kelihatannya babi. Balik sepi. Yaudah, selalu. Ya.
Siapa suruh kamu joget-joget? Bu, iya kan belum buka restoran yang gak ada orang. Jangan banyak alasan kamu. Cepetan kerja yang benar. Iya, Bu. Mas, ini basah. Kamu sengaja ya? Ya, gak sengaja. Saya dibantuin. Sakit ya, Bu, ya? Udah, ikut saya. Eh, mau kemana? Tutup. Saya mau kau bersihin semua di sini. Yang ini pindahin ke sana, tapi cuma dalam waktu 15 menit. 15 menit? Kamu keluar dong, gue banyak banget. Belum ngapel. Kamu ngapain ya, Yel? Masih mau kerja nggak di sini? Iya, masih. Tapi maaf nih ya, Bu. Saya punya satu pertanyaan deh. Kiko tuh bilangnya saya jadi manajer di sini, tapi tadi suruh ngapel, suruh beres-beres. Apa ada kesalahan kali ya? Ya kamu ngaca dong. Wujud kayak kamu yang kayak preman gini. Apa sih? Mau jadi manajer di restoran saya. Nggak cocok lah. Udah, pokoknya jangan banyak ngomong deh. Ini semuanya beresin. Habis itu dipel ya. Oh iya, nanya aja dong. Oke. Aku pokoknya nggak suka sama dia. Anaknya ngeyel banget. Nggak cocok kerja di sini. Mana tadi dia bisa-bisanya tidur lagi, waktu lagi jam kerja. Ya kamunya jangan gitu dong. Mungkin kamunya aja yang terlalu keras. Kamu kenapa sih belain dia? Suka sama dia? Bukan. Aku... Jawab. Emang dia siapanya kamu sih? Aku tuh cuma kasihan sama dia. Dia itu teman sekampung aku dan dia lagi susah. Itu aja kok nggak lebih. Itu pacarnya? Gila bener tuh orang. Ya gue juga sih, Kon. Mana mungkin coba cowok ganteng kayak gitu suka sama cewek kayak gue gini. Jelek, lusuh. Saya bilang lu jelek. Lu cantik kok. Emang ini orang. Ada yang bilang kayak gitu ya? Baru lu perdana bilang gue cantik. Ketebak lo gue. Jangan lu lu. Gue lu bilang lu gak suka, tapi di belakang gua lu ngapain, hah? Iya, maaf, gue cuma jalan biasa kok, beneran. Jalan biasa apaan? Lu tuh saudara gua tau gak? Gua tau lu.
Kalau lo mau marah sama gue, marah aja. Lo mau tonjok gue, tonjok aja, Dul. Gue rela. Ngapain juga gue nonjok lo? Gak apa-apa, Dul. Lo tonjok gue aja. Karena gue sebagai saudara lo udah gak pantas nih. Gue udah ngejahatin lo. Gue nikung lo, tau gak? Lo bener. Selama ini gue nyangkal. Gue suka sama Bulan. Serius? Serius, Dul, gue. Gak tau kenapa ya, gue gak pernah ngerasain kayak gini nih. Aneh banget pikirannya mulu. Aduh, apa ya? Kalau gak ngeliat dia senyum gitu, urak-urakan perasaan gue. Lo jatuh cinta? Kayaknya sih gitu ya. Tunggu gue, tanya gue. Gak apa-apa, gue mah. Lo gak marah? Pasti sih gue marah lah sama lo, kita kan saudara. Kesel banget gue sama lo, sumpah. Gue gak mau ngeliat muka lo biar lo tahu. Tapi gue mau ngapain lagi? Gue tanya sama lo. Hah? Gue sadar lah. Lo juga gak bakalan mau sama gue. Ya udah, gue dukung aja lo sama dia. Gue malah bangga punya saudara kaya lo. Bisa jatuh cinta akhirnya. Gue ngalah, ngapa dah, gue tau diri. Serius lo, Dul? Iya. Yeah. Gimana ya? Ya udah, lo bilang, lo datengin dia. I love you, Bulan, I love you, kita pacaran yuk. Ya, Dul, kasih gampang kayak gitu juga, Dul. Ya, gue butuh pendekatan dong sama dia. Ya gimana nih, Dul? Ajarin lo. Mau tau aja, tau, mau tau banget nih, biar gue ajarin lo. Banget banget, sama. Terus baik-baik sama gue. Jadi, lu deket dia, terus lu bilang, pacarin dia sih. Pokoknya lu setan lu, lidahnya masih pakai keluar kali. Nah, lu mau gue kasih tau gak? Sini, makanya belagu sih. Lu ini beneran. Aku minta maaf. Iya, gak apa-apa. Kamu harus percaya, kalau aku makan apa di Jakarta? Kulitnya jadi putih. Mamanya udah malam banget, katanya teh sakit, tuh masih bangun. Kalau mama nggak ngomong kayak gitu, kamu teh nggak pulang.
Mama teh bohongin Bulan? Enggak, Mama teh nggak bohong. Nih, kemarin Mama pusing, terus pilek. Nih sekarang juga rada serak. Bulan tuh paniknya setengah mati. Tadi setengah mati nyari tiket bus ya. Buru-buru kesini sampai ninggalin kerjaan. Ih, si Mama kebiasaan bohonginnya. Kerjaan apa? Kerjaan itu. Oh, jual tajil ya? Jadi, kamu kerjanya teh jualan tajil? Astagfirullahaladzim. Bosan ya, kayak gini-gini doang, gak kayak di Jakarta. Aku malah betah loh, enak di sini udaranya. Lagian kalau gak suka kenapa ikut balik? Ya kan aku mau nemenin kamu, masa gak boleh? Gak apa-apa sih, cuma ya jadi gak enak aja sama kamunya. Kan Mama jadi mikirnya macam-macam, pikirnya kita pacaran lah. Terus jadi nyuruh nikah lah, inilah, itulah. Ya gak apa-apa. Aku malah seneng. Bawaannya ke Eri, lu mau kemana nih? Ini negara lu! Dan ku... Pales gini ya, sampai makas sih. Be, ini apa-apaan sih? Masih pales kalau mau minjem ngomong. Diam deh, gimana Bulan? Gimana dia ngumpetin Kiko? Kiko apaan sih, gak ngerti gua. Jangan sosok gak tahu deh. Lu tahu kan masih alamatnya. Ya tahu lah, ngapa lu, ini mah kontrakan bokap gua. Terus di mana mereka? Ya kaget tahu. Sebesar-besar sih deh lo. Oh, komplotan ya sama mereka. Wah, lo sampah banget ya mulutnya ya. Ngarang deh. Lo komplotan pencuri kan sama mereka? Pencuri? Wah, makin ugal-ugalan nih orang ngomongnya. Gak tahu gua. Ada-ada aja nih orang ya, urusannya. Lo pengacaranya. Jangan kayak bukan lo dia. Memang gak tahu bang, sayangnya. Sebenarnya bukan tahu bang. Memang saya gak ngerti bang. Makanya jangan macam-macam sama gue. Enggak mbak. Sekarang tunjukin gak mereka ada di mana? Kamu tahu kan? Tahu mbak, beneran kagak tahu. Gimana sih lu ngomong nih? Biasanya cuma bahasa Indonesia aja. Kagak bisa bahasa Barat. Apa ini? Rek! Tungguin gue! Rek! Apa? Gue baru disamperin orang ke rumah. Gue preman. Katanya, Ciki gue itu mau kabur duitnya. Dia itu mau melepatin sebulan. Bulan jadi tameng doang. Terus? Kok terus sih? Iya, lu kejar Bulan, lu samperin dia, bilang kalau Kiko itu jahat, cuma mau manfaatin dia. Hah? Gimana? Gua gak mau lagi berurusan sama mereka. Gua gak mau patah hati. Sekarang gua mau ngelupain Bulan, ya? Kok lu jadi gini sih? Ya, terserah lu mau ngomong apa juga. Ari! Gua serius tau gak sih lu? Ari! Dari tadi apa ada telepon dari Deci. Sorry. Deci siapa sih? Iya Deci. Ya itu nama bos aku. Ya panggilan kantornya Deci. Oh.
Udah, lupain. Gimana lamaran aku? Belum bisa jawab. Tunggu ya, biar dipikirin dulu. Ya? Halo. Iya, Pak. Iya, tenang dulu, Pak. Saya pasti akan bayar. Kali ini beneran. Saya butuh waktu satu minggu. Satu minggu. Iya, Pak. Nanti juga kamu lama-lama biasa. Enggak tuh, Mama teh mau ngomong apa sih dari tadi nggak jadi-jadi. Kenapa kamu mukanya begitu? Sebenarnya Mama itu teh
yakin? Ari, Ari, lu yakin mau balik? Iya, gua udah kalah. Udah, gak usah dibahas lagi ya. Ih, gua bilang sama lu ya, kemenangan itu mah gak datang sendiri, dikejar tau gak sih lu? Rebut! Yakin lu mau balik? Iya. Bayar utang lo sekarang 200 ribu. Kok lu ngomongin utang sih ya? Iya, iya, lu kan mau balik, sekarang bayar utang lo 200 ribu. Anak mama cantik sekali. Kamu tuh sudah siap belum? Itu tamu-tamu sudah pada menunggu. Jadi si Bulan juga dimanfaatin sama si Kiko? Ya, gitu deh, Mbak. Gila ya tuh cowok. Bisa-bisanya bohong sama gue. Namanya juga kepepet, apa aja boleh, kali. Kok lo ngejawabin gue mulu sih? Lagi panas nih gue. Ya, Mbaknya nanya mulu. Ya, gue jawab lah. Udah deh, ayo, ayo, ayo. Ayo. Ayo, senyum. Silakan Pak. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bisa kita mulai? Oke. Wali dan saksi udah hadir semua ya. Siap. Ya, sebentar, saya pasang dulu data-datanya ya. Stop! Berhenti, stop semuanya. Ada apa ini? Ri, Adam. Ngapain sih? Gue kesini, Lan. Gue bongkar semuanya. Tentang ini orang licik tuh nggak bener. Dia nih dikejar-kejar orang, tau nggak? Banyak utangnya. Wah. Dia sengaja nikahin lo. Buat apa coba? Apa? Mengambil harta lo doang. Wah. Kamu tuh siapa? Mau ngacauin acara di sini? Mama, ini Ari yang waktu itu Bulan ceritain. Jangan dengerin dia. Mana buktinya? Mending sekarang lu pergi. Atau gua? Kita. Kita? Kamu udah gak bisa kemana-mana. Balikin duit aku. Eh, ngomong apa lu? Tuh. Ah! Mau kemana lu, Kiko? Kiko! Bener kan? Pak, gak jadi nih kawinannya dibubarin. Orang punya ibu, gak usah dikawinin. Agak bener tuh orang. Maaf ya, maaf ya. Semua ya. Pulang, gak jadi. Jadi berantakan gini semuanya acara lo. Ari, ada juga gue makasih sama lo. Kenapa yang makasih? Ari, sedikit lah gitu. Nyembur kandang makan.